Jakarta, Ivan Gunawan pernah memarahi Lesti Kejora dan mengatakan sok cantik. Hal itu diucapkannya setelah Lesti melakukan make up dan tidak sesuai seperti yang diinginkan Ivan Gunawan. Karir Lesti Kejora bisa dibilang makin meroket di industri dangdut tanah air. Hal ini tentu membuat penampilan Lesti Kejora selalu jadi sorotan di berbagai momen. Bukan hanya jadi perhatian masyarakat, penampilan Lesti Kejora nampaknya juga menyita perhatian dari Ivan Gunawan. Lesti ini, perubahannya tuh aku tahu banget. Dari dia yang bukan siapa-siapa, dari anak lereng gunung, akhirnya ke ibu kota. Dia kalau ngomong lugu banget, tapi kalau udah nyanyi, tuh jetar menggelegar, kata desainer yang akrab disapa Igun itu. Ya, Igun sejak awal telah banyak memberikan nasihat kepada Lesti Kejora soal penampilan. Tapi saya mengembalikan pemikiran tersebut. Saya mengembalikan looknya Lesti menjadi looknya dia sebenarnya, ujar Igun. Diberi nasihat langsung oleh seorang profesional seperti Ivan Gunawan, Lesti Kejora pun merasa bangga. Ivan Gunawan lantas menceritakan momen saat Lesti membuatnya kesal. Tapi ini anak pernah ngalamin sok cantik. Jadi kan udah jadi bintang nih. Udah memang itu pakai make up artis. Make up artisnya itu sok-sok dia pikir muka dia itu Sophia Let jubah. Sok-sok yang kayak soft gitu. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.